Pencernaan limbah serabut kelapa berawal pada kita melihat kondisi pemanfaatan limbah serabut kelapa yang belum dapat dioptimalisasikan secara menyeluruh, sedangkan jika limbah tersebut dirubah atau dikelola dengan sedikit sentuhan kreativitas, maka dapat menambah nilai jual suatu produk itu sendiri. Oleh karena itu, kita gunakan serabut kelapa sebagai salah satu bahan utama dalam pembuatan Kokedama. Pada mulanya, terciptanya produk ini adalah hasil luaran dari sebuah program kreativitas mahasiswa dulu waktu saya kuliah. Kemudian kita sempat, saya dan tim sempat melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat dengan Kokedama ini sebagai produk keluaran. Sehingga dari kegiatan itu, selang beberapa waktu dan sudah selesai, saya memutuskan untuk menggunakan produk Kokedama ini sebagai salah satu bisnis yang saya geluti hingga saat ini.